Happy good day dan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Gigin Arif dan ini adalah channel terbaru saya, yaitu adalah ARF Sky Project. Oke, hari ini saya berada di Bandung. Tepatnya di Cikone. Di sini cukup indah ya, karena banyak air dan pepohonan yang berjejer. Oke, untuk hari ini kita akan mereview sebuah drone dari DJI, yaitu adalah DJI Mini 2. Kecil ya? Iya, ini kecil dan hanya 249 gram. Dengan kapasitas kamera yang cukup mumpuni, yaitu di 4K dengan 30 fps nya dan juga di Full HD 1080 dengan 60 fps. Oh iya, bitrate nya juga ini sampai di 100 mbps. Nah, saya tidak akan mereview panjang lebar, kita di sini kita akan mencoba menjajal, menerbangkan bagaimana sih performa dan video yang bisa dihasilkan oleh drone sekecil ini. Bagaimana hasilnya? Ayo kita terbang. Gimana tuh hasil videonya? Lumayan bagus kan? Gak lumayan juga sih, emang cukup baik untuk di kelas yang drone sekecil ini yang hanya 249 gram. Ini kecil-kecil cabai rawit menurut saya. Karena untuk saya yang sering jalan-jalan dan traveling, kamera yang sudah bisa 4K dengan 30 fps dan Full HD di 60 fps dan bitrate yang 100 mbps ini ya cukup bagus dan cukup baik. Apalagi ditunjang dengan motor yang sudah diupdate dari kakak sebelumnya, Mavic Mini. Ini di kekuatan angin seperti apapun, ya cukup stabil. Seperti itu ya. Oke, jika kalian suka video ini dan review singkat DJI Mini ini, apalagi bermanfaat untuk kalian, boleh di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih sudah menonton review kali ini. Dan jangan lupa safety flight dan ayo terbang. Dadah.